datang di channel Durian Traveler, saya Sigit Purwanto. Hari ini, guys, saya sudah nungguin Mangga sejak tahu namanya. Eh, risik. Woi, diam. Silent please. Waduh, ya. Lanjut, Git. Selalu gitu ya. Susone nenek. Ini adalah Mangga. Wah, legend. Sama kayak legendnya kayak mungkin dari apa ya? Kayak namanya keren banget. Durian legend di dari Pulau Jawa. Bibitnya, pohonnya sudah mungkin di daerah tertentu susah didapatkan. Mungkin saya nggak tahu asal dari mana, tapi banyak guru banyak di Semarang. Habis itu mulai tergusur perumahan, mulai hilang. Mungkin di daerah Jawa Timur juga ada, di Jawa mungkin ada, karena ini adalah mangga endemik dari Pulau Jawa. Sayangnya, Miss Angel digoleki sudah cukup susah. Kalau teman-teman pasti punya pengalaman yang pernah menikmati mangga ini. Ini dia mangga Laliciwo. Namanya keren banget, Laliciwo. Karena nama latinnya juga Laliciwo. Ada yang memberi nama, namanya berbeda-beda. Ada mangga gurih, ada mungkin mangga Taliciwo, ada mungkin ada nama-nama lain di daerah teman-teman sendiri. Tapi ini mangga yang fenomenal. Mangga endemik Pulau Jawa yang dulu tempat keren. Yang pengen, yang apa ya, yang cepet dulu terkenal banget, habis itu menghilang. Gak tahu kenapa sih, di Jakarta pasti tidak ada yang jual. Memang saya agak kecil, dia tidak terlalu. Ini saya kupas. Hijau ya, kecil seperti ini. Laliciwo, Laliciwo tuh kalau bahasa Jawa tuh ngeri, cakep tuh, orange. Laliciwo tuh, aduh namanya. Kalau udah Laliciwo, mungkin karena dulu, mungkin karena dianggap enak banget rasanya, sampai lupa diri, bikin kita mabuk kebayang, di atas mabuk kebayang, Laliciwo. Kalau Taliciwo beda lagi, merekatkan Taliciwo itu kayak, mungkin kayak hubungan keluarga, itu Taliciwo. Tapi kalau Laliciwo itu benar-benar membuat kita terlena. Nama sangat bagus. Jadi kalau teman-teman pengen bikin kopi namanya Taliciwo. Pasti viral, Wi. Oke. Jadi aromanya kayak mana lagi? Mirip-mirip mana lagi? Tapi dia lebih gelap ya, kalau mana lagi itu hijaunya itu hijau bias, kalau ini lebih gelap. Taliciwo, mangga Taliciwo, mangga Taliciwo, keren banget namanya. Ini, waduh saya nunggunya sampai 3 tahun baru dapat. Bismillah, mangga Taliciwo. Wih, bermadu, ada madunya. Lihat, madunya benar-benar cantik sekali, lihat sininya. Lihat warnanya, wih madunya. Lebih parah dari warna mangga mana lagi ya, kalau mana lagi itu agak cuma bercak-bercak, kalau ini boleh lihat orange, cantik banget, cantik banget, bismillahirrahmanirrahim, cantik banget warnanya, bermadu. Lihat dagingnya tuh lumayan tebal teman-teman, nggak terlalu kirain tipis gitu, tapi lumayan tebal dengan porsi yang segini, lumayan tebal. Kalau kayak gini belum tahu size nya berapa, tapi ini double portion segini itu cukup tebal. Ini crunchy. Ini aromatiknya kuat banget. Ini kampung saya dulu pernah ada di Cilacap nih. Saya ingat banget waktu subuh itu nungguin. Kalau pulang sholat subuh itu nunggu. Pohonnya besar sekali, nungguin sampai di rumah sampai pada jatuh. Sampai dimarahin yang punya dalamnya kayak gitu, tapi itu punya di kampung saya nih, dia ungu, kayak mirip-mirip
yang dari daerah Kalimantan. Enak. Hampir tidak ada asamnya. Madunya lihat gurih. Lihat madunya dulu. Saya mau nanam. Ini masuk endemik kita. Sayang sekali kalau sampai hilang. Aduh, jangan sampai punah. Sayang banget karena ini enak. Even kecil tapi enak. Walaupun sekarang sudah nggak tahu kemana nih mangga. Ini kebetulan ada teman Mbak Eva, dia nanam dari 35 tahun yang lalu masih ada pokoknya. Beliau bawa dari bibitnya dari Semarang, tempat lahir beliau. Ditanam di Jakarta. Tahun ini berbuah, saya dapat satu. Alhamdulillah dikasih satu. Akan dicoba. Mirip mana lagi, tapi harumnya beda. Aduh, jatuh. Mau buat? Nyobain buat? Oh enggak, kalau enggak tak makan semuanya. Teman-teman pasti punya. Mungkin di daerah Semarang masih banyak, mungkin di daerah adalah 1-2. Mungkin di daerah Pati, Jembrana, sono-sono di utara Jawa, di utara Jawa, di Semarang sana, arah Kerajaan Jawa Timur mungkin masih banyak tanam. Bersyukurlah yang masih punya. Nah, kebanget. Mungkin karena enak ini ya, dinamakin Lali Jiwo. Dulu ini enak banget loh, jarang banget mangga yang hampir tidak ada rasa asemnya, maka dinamain Lali Jiwo. Kalau sekarang ini banyak sih mangga yang saya naik, harus selalu berisik. Lali Jiwo, bro. Lali Jiwo, bro. Coba. Enak lah. Enak. Enak. Buat mangga enak ini enak banget sih. Seger. Seger. Hampir nggak ada asamnya kan. Aromanya khas. Aromanya khas banget. Mirip mana lagi tapi beda. Aduh. Wah, enak. Peloknya segini. Lali Jiwo. Ada tamu. Punya bibitnya bagi-bagi saya dong, dan gak punya bibitnya saya mau. Saya tanam di kebun. Benar-benar nasib di mana. Crunchy, mirip-mirip. Mana lagi? Ini juga mirip tapi beda. Mirip tapi beda. Gimana susah memarinnya? Wah. Gak ada asam, ada aroma sengir dikit. Cuma aroma madu-madunya sama kayak gimana lagi, tapi beda aroma juga beda. Unik banget, mangga unik banget. So, terima kasih sudah menonton Durian Traveler yang punya mangga Lali Jiwo. Saya sampai lupa Lali Jiwo bikin lari. Berbahagialah. Satu lagi Durian Traveler, Durian Traveler sudah saya mau bikinnya. Saya ke Jawa, saya oleh yang kabar ini. Saya lihat di video, saya lihat pohonnya. Karena mangga enak, mangga jadi legenda. Rasanya juga menarik, dalamnya.